Saya Dedi Effendi, owner dari Palm Craft Yogyakarta. Saya Firda dari Palm Craft Yogyakarta. Kami memproduksi craft interior decoration dari bahan-bahan natural seperti abaka, serat pisang dan juga rotan. Kemudian ada dari bahan natural yang lain seperti sisal, kemudian ada rayung dan juga ada beberapa bahan-bahan dinding yang lainnya. Dan bahan-bahan alam itu kami produksi dalam bentuk lampu, cermin, dan juga dekorasi. Oh iya, kami berdiri tahun 2003 dan saat ini beberapa produk kami sudah kami lakukan ekspor ke beberapa negara di Eropa seperti di Spanyol, Prancis, di Jerman, dan juga beberapa negara di Timur Tengah. Dan juga ada di Korea juga kita pernah kirim juga. Jadi di Palm Craft kami punya kekuatan di desain, dan desain itu kami olah sendiri sehingga eksklusif dari sebuah produk itu menjadi sebuah kekuatan di Palm Craft. Produk kami murni handmade, jadi tidak menggunakan mesin, dan semua tenaga-tenaga kerja kami, penduduk di sekitar workshop kami, dan mayoritas adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan karya-karya kita yang memang secara original itu yang memang kita ciptakan sendiri itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang ada di usaha kita. Jadi kompetisi yang ada di dunia industri kreatif khususnya craft ini cukup ketat. Kalau tidak ada sesuatu hal yang berbeda dari para kompetitor yang ada, itu mungkin kita akan tergores oleh waktu. Dan tentunya selain kita mempunyai potensi dalam diri kita, kita juga harus membangun link dengan yang lain, misalnya dengan Kemendag, seperti fasilitas-fasilitas yang ada, karena di sana banyak sekali program-program yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan potensi yang sudah kita punyai tadi. Kami sudah beberapa kali mendapatkan fasilitas dari Kemendag. Yang pertama diikutsertakan dalam program IDDC, di mana program itu kami dapatkan rebranding terkait bagaimana perusahaan Palm Craft dari sisi logonya kami diangkat, diperbaikin, disempurnakan sehingga bagaimana branding itu jadi sebuah kekuatan agar kita bisa bersaing di kompetisi di pasar global. Di samping itu kita juga ikut program Kemendag yang lain, BEC, yaitu Business Export Coaching, di mana di situ kami sangat-sangat terbantu untuk bagaimana kita mengembangkan perusahaan, bagaimana kita mengembangkan market kita, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk memperluas kapasitas, juga bagaimana kita memanage customer-customer kami. Di mana program BEC itu kita juga difasilitasi untuk persiapan pameran di Jerman, pameran Ambiente di Frankfurt, di mana pameran itu juga merupakan pameran terbesar di dunia dalam industri craft khususnya. Salah satu fasilitas dari Kemendag yang pernah kita ikutin, selain kita mengikuti program BEC, kita juga pernah mendapatkan program fasilitas mengikuti pameran Trade Expo Indonesia, di mana di dalam pameran tersebut kita bisa ketemu langsung dengan para buyers-buyers yang potensial, sehingga kita bisa mempromosikan produk kita, menjelaskan produk kita secara langsung. Kesempatan ini sangat istimewa sekali buat kami karena kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki dengan lebih nyata karena kita bertemu langsung dengan buyers-buyers tersebut. Pameran T merupakan pameran terbesar yang ada di Indonesia dan juga salah satu media untuk kita bisa memperkenalkan, menunjukkan bahwa kita punya kualitas dan produk kita layak untuk masuk ke pasar global. UKM harus bisa bergerak, jangan diam. Kalau pengen maju, ya kita yang harus bergerak mencari informasi terkait dengan kebutuhan yang ada di usaha kita.